Sekali lagi saya ingatkan kepada Yusuf Mansur yang hari ini sibuk kampanye sebagai calon legislatif, bahwa selesaikan masalah Anda dengan para investor baru mengumbar janji-janji politik Anda. Kalau misalkan masalah Anda saja dengan para investor belum selesai, maka saya yakin dan percaya bahwa janji-janji kampanye Anda kemungkinan besar itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Lital Walid. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti konten-konten kami, atau bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel kami, tentunya sudah tahu bahwa salah satu kasus investasi mangkrak yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, dan ada nama Yusuf Mansur di sana, juga ikut tergugat Yusuf Mansur di sana sebagai orang yang digugat. Tentunya Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal ini kalah gitu. Atau Pengadilan Negeri Tangerang membuktikan bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini terbukti wanprestasi. Dan kawan-kawan ini ada Adiansah, PT Adi Partner Perkasa, terus ada BMT Darussalam, dan juga turut tergugat Darul Quran. Darul Quran nanti pesantren yang juga digagas oleh Yusuf Mansur gitu. Kemudian di sini Yusuf Mansur mengajukan banding gitu. Nah, di banding inilah kemudian letak keganjilannya atau kejanggalannya, teman-teman. Di banding ini, pengadilan tinggi justru membuat kasus ini menjadi NO. Yang tadinya, saya ulang, yang tadinya di Pengadilan Negeri Tangerang dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa, di mana di situ Yusuf Mansur dan kawan-kawan yang saya sebutkan tadi sebagai pihak yang digugat itu terbukti atau diputuskan wanprestasi oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan wajib membayar sejumlah 1,2 miliar. Dan di sini kemudian Yusuf Mansur melakukan banding, dan anehnya di sini Pengadilan Tinggi justru membuat kasus ini menjadi NO. Yang tadinya dimenangkan di Pengadilan Tangerang, lalu kemudian kasus ini menjadi NO dengan bukti yang di sini menurut Pak Zaini Mustafa adalah sebuah bukti yang tidak masuk akal, karena bukti tersebut adalah sebuah perjanjian di mana perjanjian tersebut tidak dibuat oleh Pak Zaini Mustafa. Pak Zaini Mustafa tidak merasa membuat perjanjian itu, yang mana perjanjian itu dibuat oleh investor lain dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan atau pihak yang digugat gitu. Disinilah keanehan tersebut, di mana sekali lagi saya katakan Pengadilan Tinggi membuat kasus itu NO dengan bukti yang mana bukti itu tidak ada kaitannya dengan Pak Zaini Mustafa. Sederhananya seperti itu. Mari kita simak perkembangan. Jadi di sini Pak Zaini Mustafa melaporkan hakim yang memutuskan kasus tersebut dari Pengadilan Tinggi tersebut. Melaporkan hakim tersebut, dan mari kita lihat perkembangannya dari wawancara Pak Darso Arif dan Pak Zaini Mustafa, teman-teman. Ya, Pak. Ya. Pak Zaini, Pak Sudaryanto, setelah melaporkan para hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara Pak Zaini dengan Yusuf Mansur dan teman-temannya, setelah melaporkan, perkembangannya bagaimana, Pak? Pemirsa Taibo TV juga mau tahu perkembangannya, Pak. Ya, jadi begini, Pak, itu kan berkaitan dengan hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara saya melawan Yusuf Mansur yang awalnya dikabulkan lalu di NO-kan di Pengadilan Tinggi. Itu kan laporannya ada yang saya masukkan ke Bawas, ya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya. Kemudian Komisi Yudisial, kemudian ke Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yeah. Dari ketiga surat tersebut, yang sudah membalas surat saya dan memerintahkan untuk memeriksa hakim-hakim tersebut tuh Ketua Mahkamah Agung, Pak. Gitu. Yeah. Jadi Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa hakim-hakim tersebut, ya, karena alasannya purpose-nya di sana, Pak. Ya. Jadi perpanjangan tangan lah. Ya, dari artinya baik ke Badan Pengawas maupun Komisi Yudisial itu nanti muaranya tetap ke Mahkamah Agung, ya, Pak. Ketua Mahkamah Agung, ya, Pak. Komisi Yudisial nanti punya kewenangan untuk memeriksa sendiri. Oh. Terus kemudian hasil pemeriksaan tetap di ke Mahkamah Agung juga. Oh, gitu. Jadi mereka ketika melakukan pemeriksaan, yeah, nantinya mereka menilai apakah yang saya laporkan itu artinya yang saya laporkan itu ada penyimpangan atau tidak. Kalau mereka mengatakan ada penyimpangan atau tidak, mereka tetap memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Yeah.
mengusulkan kepada Mahkamah Agung. Ketika misalnya ini pelanggarannya dianggap oleh KAI nanti berat ya, mereka mengusulkan untuk dipecat. Iya. Gitu, Pak. Pak, jadi Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Iya, betul. Ini artinya, Ketua Pengadilan memeriksa anggotanya, Pak. Memeriksa anggotanya. Iya. Dan itu biasa. Itu biasa, Pak. Iya. Nah, ini kan suratnya kan sudah saya terima, Pak. Oh iya iya. Ini suratnya ke perintah ya, perintah ke Ketua Pengadilan Tinggi. Iya. Berdasarkan ini kan berdasarkan disposisi dari Mahkamah Agung. Iya, iya. Jadi surat saya ke Ketua Mahkamah Agung, Ketua iya. Mahkamah Agung didisposisikan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar memeriksa hakim-hakim tersebut. Gitu. Nah biasanya itu Ketua Pengadilan Tinggi nanti akan membentuk tim gitu, Pak? Bisa, di sana kan ada pengawasan, Pak. Oh ada pengawasan. Jadi ya. Sudah ada pengawasnya juga, ya. Jadi tidak perlu membentuk tim. Ya. Nah biasanya karena ini bukti-bukti sudah saya lampirkan semuanya, ya. Bisa saja nanti Pengadilan Tinggi sudah paham sehingga tidak memanggil saya. Ya. Tetapi kalau masih ada kekurangan dan kurang paham begitu atau ada yang kurang jelas, biasanya memanggil gitu, Pak. Berarti nanti yang akan memanggil Pak Zeni untuk dimintain keterangan Pengadilan Tinggi, Pak. Pengadilan Tinggi. Pengawas di Pengadilan Tinggi. Iya. Pak, berarti ini kan sesama hakim memiliki hakim ya, Pak? Iya, betul-betul. Tidak ada kecurigaan apa-apa, Pak? Atau kekhawatiran apa-apa, Pak? Oh, nggak apa-apa. Kan ini surat saya silang juga, Pak Darsul. Jadi ada saya silang, artinya ke Ketua Mahkamah Agung, saya laporkan juga berkaitan dengan kecurigaan saya, berkaitan dengan alat bukti yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya alat bukti, terus kemudian berkaitan dengan pasal-pasal yang diterapkan menurut hemat saya adalah tidak pas begitu. Iya. Berarti surat ini kan baru memerintahkan Kepala Pengadilan Tinggi untuk memeriksa. Betul, betul. Berarti tim pemeriksanya belum dibentuk. Ah, nanti tim pemeriksanya di sana sudah ada pengawas, nanti, sudah ada pengawas lalu nanti memeriksakan sesuai dengan instruksi surat ini. Setelah diperiksa hasilnya bagaimana, kemudian hasilnya itu harus dikirim ke Ketua Mahkamah Agung. Oh, gitu ya. Berarti ini perintah ini berarti harus di dijalankan, Pak. Ini kan perintahnya. Ya, berarti sudah pasti akan diperiksa oleh tim pengawas. Akan diperiksa, iya, betul. Biasanya setelah surat ini keluar, Pak Jini akan dipanggil berapa lama nih, Pak? Tergantung. Kalau dianggap surat saya itu sudah cukup mewakili dan alat buktinya kan kalau saya kan langsung saya lampirkan, Pak. Iya. Pak, dengan ada surat perintah dari Mahkamah Agung ke Pengadilan Tinggi ini, itu berarti Mahkamah Agung menilai bahwa pengaduan Pak Zeni itu bisa diterima atau pengaduan saya diterima, kemudian untuk menindaklanjuti didelegasikan ke pengawas di Pengadilan Tinggi. Iya. Ya. Mau tanya Pak, kalau andai Pengadilan Tinggi memeriksa para hakim ini terus di situ ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, hasil perkara yang sudah NO itu bagaimana, Pak? Kalau perkaranya tetap NO, Pak. Tetap ya. Tetap masih NO. Iya. Perkaranya, cuman kan saya juga sudah mengajukan kasasi juga terhadap perkara tersebut. Artinya kalau terbukti melanggar, perkara itu tidak berubah ya, Pak? Hasil tidak berubah, kalau perkaranya tetap tidak berubah. Hanya hakim-hakimnya yang menerapkan alat bukti yang bukan, yang seharusnya tidak diterapkan terhadap saya. Tentu dengan adanya penerapan alat bukti yang salah membuat penerapan pasal-pasal yang keliru, keliru gitu, ketentuan hukum yang keliru. Pernah nggak ada, Pak, kasus semacam ini, hakim menerapkan alat bukti yang salah, terus ya dihukum? Pernah nggak kejadian seperti ini, Pak? Kalau saya pribadi belum. Cuman kalau tingkah laku hakim yang lain, tingkah lakunya yang lain pernah saya laporkan juga. Sesuai dengan laporan ya kepada saya, pemberitahuan kepada saya juga mereka sudah diberi sanksi begitu, Pak. Gitu ya? Iya. Oke, Pak. Kalau ini kan menurut saya pelanggaran berat, Pak. Yeah. Artinya merekayasa alat bukti yang seharusnya tidak dibuktikan kepada saya, tetapi untuk pembuktian kepada saya. Yeah, yeah. Padahal kan sudah jelas pasal 1340 itu kan jelas. Perjanjian itu hanya berlaku kepada para pihak yang membuatnya. Sementara kan saya tidak, Pak. Makanya ini menurut hemat saya adalah permainan yang sangat kasar.
gitu ya Pak. Dan kelirunya kebangetan gitu loh Pak. Iya. Dan ini kan ketua majelisnya bukan orang biasa Pak. Iya. Ini profesor loh Pak ketuanya Pak. Ketua majelisnya yang menghadiri. Iya. Gitu ya, Pak. Jadi menurut saya dengan adanya jenjang dengan pengalaman yang begitu, kalau pengadilan tinggi ini kan hakim-hakimnya juga sudah cukup senior dan sepuh. Artinya iya. Dengan adanya pengalaman mengadili, kemudian jenjang pendidikan yang bagus, kalau alat bukti itu diterapkan kan menurut hemat saya bukan suatu kehilapan tetapi suatu kesengajaan. Kesengajaan. Iya. Oke, terkait dengan ini saya minta Pak Zini dengan Pak Sudar kasih pernyataan kepada Yusuf Mansur dan teman-teman sebagai lawan Pak Zini di pengadilan. Apa yang mau disampaikan Pak? Saya silakan Pak. Iya, kalau saya begini, intinya bahwa perkara Yusuf Mansur, baik itu perkara investasi saya sendiri maupun investasi-investasi yang lainnya, sebatas itu ada ketentuan hukumnya dan itu ada pelanggaran, tetap akan saya lawan sampai kapanpun. Iya. Termasuk ini bentuk perlawanan Pak Jenny ya Pak? Bentuk perlawanan juga. Jadi jangan, kan ini perkara saya kan sudah diadili di pengadilan negeri, dikabulkan, lalu di NU ke sana. Ya. Ternyata begitu saya lihat kan ternyata ada hal yang tidak pas diterapkan. Semoga nanti hakimnya ini kalau memang betul-betul terbukti bersalah, semoga kemudian mendapat hukuman yang setimpal ya teman-teman, karena ini perjuangan orang menjadi panjang gitu. Yang seharusnya mungkin Pak Zaini ini sudah melangkah ke step selanjutnya, di mana berdasarkan putusan pengadilan negeri Tangerang, di situ Pak Zain Mustafa menang dan pihak tergugat yaitu Yusuf Mansur, Adiansa, PT Adi Partner Perkasa, terus BMT Darussalam itu wajib membayar sejumlah 1,2 miliar gitu. Tapi dengan putusan NO dari pengadilan tinggi membuat kasus ini kemudian naik ke tingkat kasasi untuk saat ini teman-teman. Dan semoga di tingkat kasasi nanti Pak Zaini Mustafa kemudian dimenangkan. Dalam video wawancara ini nanti hakim dari yang memutuskan NO ini akan diperiksa oleh Mahkamah Agung teman-teman. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Semoga prosesnya berjalan lancar gitu. Saya sudah tidak sabar menunggu nanti bulan Februari, 14 Februari nanti ada pemilihan Pilpres. Semoga kemudian dengan pergantian kepemimpinan, Yusuf Mansur ini kemudian dan kawan-kawan ini akan menemukan ujung dari perjalanan mereka teman-teman. Ujung dari pola mereka teman-teman. Semoga dengan pergantian kepemimpinan ke depan, Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini menemukan apa yang kemudian selama ini kita inginkan gitu. Karena mereka selama ini kami minta untuk duduk bersama, mediasi untuk kemudian membahas masalah ini secara kekeluargaan, bagaimana kemudian dulu Yusuf Mansur mengajak orang-orang ini untuk berinvestasi. Kami ingin melihat hari ini bagaimana Yusuf Mansur bertanggung jawab, namun sampai detik ini Yusuf Mansur tidak bergeming. Kasus yang terbaru perumahan Kaisal Mansur juga tidak ada kabar sama sekali. Belum kalau kita berbicara mengenai Paitren, ada mitra Paitren di sana, ada karyawan Paitren yang belum digaji teman-teman. Belum kalau kita berbicara Hotel City, belum kalau kita berbicara Kondo Temoya Vidi, patungan tabung tanah, terus Umroh Merdeka. Dan ada juga yang berhubungan dengan kripto teman-teman. Ada banyak teman-teman. Dan yang sekarang kita bahas yang berhubungan dengan Pak Zaini Mustafa, dan masih ada kurang lebih 200-an orang investor atau penggugat yang dengan total kerugian sekitar 50 miliar lebih, di mana di sana bernama investasi batubara, yang mana kemarin baru ditelusuri oleh Pak Darso Arif ternyata rumah dari Adiansa, alamat rumah yang dicantumkan oleh Adiansa itu palsu teman-teman. Artinya memang kemungkinan besar kuat diduga bahwa ini sejak awal sudah direncanakan penipuan. Kalau teman-teman masih ingat apa yang dinyatakan oleh Pak Iqbal bahwa ini sejak awal sudah direncanakan, memang dari awal sudah terstruktur gini. Masa apa namanya hal-hal seperti ini, makanya tidak heran kalau hari ini susah untuk ditembus. Untung Pak Zaini Mustafa ini alhamdulillahnya adalah seorang yang jeli, pandai, smart. Beliau pintar bermain strategi, jadi dia masih menemukan celah-celah gitu. Bahkan hari ini beliau akan kemudian melihat hasil dari apa yang dilakukan oleh Pak Zaini Mustafa ini, yaitu melaporkan hakim
pengadilan tinggi yang kemudian memutuskan kasusnya menjadi NO yang tadinya di Pengadilan Negeri Tangerang dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa. Sekali lagi saya ingatkan kepada Yusuf Mansur yang hari ini sibuk kampanye sebagai calon legislatif bahwa selesaikan masalah Anda dengan para investor, baru Anda bisa melenggang untuk berkampanye, baru kemudian Anda bisa berjanji, apa namanya, berjanji, mengumbar janji-janji politik Anda. Kalau misalkan masalah Anda saja dengan para investor belum selesai, maka saya yakin dan percaya bahwa janji-janji kampanye Anda kemungkinan besar itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.